Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Terima kasih yang udah join malam ini. Kembali lagi ke acara mingguan kita, rutin kita di GDG Webinar. Kita udah masuk ke webinar yang kelima di 2 bulan ini. April sampai Mei kita udah bikin webinar kelima kalinya. Dan thank you banget nih, ternyata di 5 kali webinar kita ini selalu rame, selalu antusias teman-teman yang join, dan semoga ilmu-ilmunya yang dibagiin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, okay. Jadi buat yang baru join di GDG Webinar ini, selamat datang. Jadi GDG di tengah situasi sekarang ini, kita ngadain webinar online yang dimana tiap bulannya kita bikin offline meetup, tapi dengan situasi sekarang 2 bulan ini kita bikin webinar secara online nih. Nah, jadi teman-teman bisa tetap belajar, tetap bisa sharing sama teman-teman yang lain di kegiatan GDG. Nah, di webinar kali ini kita bakal bahas tentang exploringticket.com data center with Google Cloud Platform. Yang nanti bakal ada Mbak Maria Cahyadi, VP of Data dari tiket.com yang bakal sharing di sini. Oke, sebelum kita masuk, saya mau sharing beberapa cara juga yang GDG Jakarta adain juga di dekat-dekat ini. Terutama ada, kalau teman-teman udah tahu, kita sedang bikin Women Tech Maker International Women's Day 2020. Jadi bareng GDG Depok juga, di tanggal 9, 10, 16, 17 Mei, tepatnya di weekend, di akhir pekan, minggu kemarin sama minggu ini, kita bakal ada Women Tech Maker. Sesinya kalian bisa cek lebih lengkapnya di website tersebut atau bisa daftar di bit.ly/iwd2020 this web. Jadi kalian langsung aja ke webnya tersebut untuk nanti untuk daftar dan lihat materi apa aja sih yang di present di Women Tech Maker ini gitu. Banyak banget speaker-speaker yang keren yang juga saya di situ. Jadi yang akhir pekan ini mau belajar lain di Women Tech Maker, kalian bisa cek jadwalnya di webnya. Nah, selain itu juara GCP juga hadir lagi. Jadi yang mau belajar Google Cloud, kalian bisa ambil kursinya di sini atau ikutan quest atau challenge-nya di Jubara GJP. Untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat di go.gle/juara-gjp. J-nya gede, GJP-nya gede. Jadi teman-teman yang nyelesaikan quest-nya, nyelesaikan kursusnya di situ, nanti bakal kesempatan dapat swag-swag menarik dari Google juga gitu, yang bakal langsung dikirim ke rumah teman-teman. Nah, itu 2 event atau kegiatan GDG yang juga berlangsung. Jadi teman-teman juga bisa langsung join juga di situ. Yang pertama WTM, yang kedua adalah juara GJP. Dan juga kalau mau nggak mau ketinggalan tentang berita terkait GDG, kalian bisa juga follow sosial media kita di GDG JKT untuk Twitter dan GDG Jakarta di Facebook dan Instagram. Nanti semua info event, kegiatan dan sebagainya, kita infoin di situ juga. Nah, tanpa berlama, aku bakal panggil langsung untuk speaker hari ini, yang pastinya mungkin teman-teman yang beberapa kali, kalau tahun kemarin ikut di I.O. estate-nya kita juga pernah lihat juga. Saya langsung panggil aja Mbak Maria untuk ke stage. Halo, Mbak Maria. Halo. Ya, gimana? Apa kabar? Sehat sekarang? Baik, sehat. Udah work from home berapa lama nih? Udah 6 minggu. Mungkin ada yang lebih lama kali ya. Jadi gimana? Sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, di kali ini bakal bahas tentang data arsitektur yang dipakai di tiket.com yang kebetulan pakai Google Cloud Platform ya, Mbak Maria. Iya, betul.
Ya, boleh kasih teaser dikit nggak apa sih yang bakal nanti dibahas di presentasinya? Oke, yang nanti saya akan kayak kasih lihat sih di data itu teknologi stack-nya ada apa aja. Tapi kita akan bahas detail tentang data warehouse arsitekturnya yang kita pakai sekarang. Terus habis itu data warehouse arsitekturnya itu kayak gimana sih caranya kita bisa develop-nya. Terus habis itu juga kayak tips and trick-nya apa, challenge yang kita hadapi apa, gimana cara kita solve-nya, summary-nya begitu sih. Okay. Kayaknya teman-teman yang di sini udah pada siap juga untuk dengerin. Belum mulai aja udah ada 100-an lebih nih yang nonton ini. Jadi tanpa berlama langsung aja, Mbak Maria, saya persilahkan untuk presentasinya. Okay. Nanti selama presentasi saya akan nanya beberapa hal ya. Mungkin nanti kalau ada yang bisa jawab, boleh jawab di chat. Jadi saya pakai dua screen supaya bisa lihat kayak apa sih jawabannya. Gitu ya. Oke, yang lain oke? Oke. Oke, kita mulai aja. Oke, biasa kalau yang pertama mungkin ada yang belum tahu kayak apa sih tiket.com, ya kita salah satu OTA yang ada di Indonesia, terus habis itu kita juga kita ada jualan flight, jualan hotel, tiket kereta, lalu car rental, tiket tudo, dan juga ada loyalty-nya. Dan ini beberapa list partner yang kita kerjasama, jadi mulai dari car rental, terus habis itu partner-partner flight kita, partner hotel kita, partner tiket tudo, dan untuk loyalty program ataupun untuk payment-nya. Ini in summary, in a glance, kayak ada apa sih yang udah kita lakukan dari tahun ke tahun. Ini bisa dilihat salah satu yang cukup menarik adalah kita punya banyak billboard kan di airport mungkin, atau yang suka naik pesawat yang warnanya hijau juga bisa lihat ada brand-nya kita di sana. Terus habis itu kayak growth-nya kita dari 2017 ke 2019. Itu pengenalan singkat tentang tiket.com. Nah, sekarang kenalan nih di tim data. Di tim data tuh ada siapa aja sih? Nah, kalau di tiket.com, tim datanya namanya Data Rangers. Kenapa Data Rangers? Karena dulu kita mulai dengan 5 orang. 5 orang termasuk saya ya. Nah, kita mulai dengan 5 orang, terus habis itu kayaknya keren nih Data Rangers gitu kan, Power Rangers, warna-warni, setiap orang punya background beda-beda, setiap orang punya personality yang beda-beda, gimana caranya kita jadi satu untuk bisa solve data problem yang ada di tiket.com. Nah, sekarang tim data itu kita bagi jadi 3, jadi ada yang namanya data engineer, ada yang namanya business intelligence, ada yang namanya data scientist. Kalau mungkin ada beberapa di sini yang orang data sepertinya udah paham ya. Kalau orang yang background-nya bukan data, saya coba jelaskan secara singkat sebenarnya apa sih bedanya ketiga tim ini. Jadi kalau kita ngomongin tentang data integration, kalau kita ngomongin tentang big data, data automation, itulah yang dikerjain sama data engineer. Terus setelah datanya udah dikumpulin di dalam satu tempat, bisa dipakai sama siapa? Oh, bisa dipakai sama tim business intelligence. Untuk apa? Untuk mengeluarkan insight, untuk data analisis, untuk membuat report, untuk membuat analisis tentang sales, analisis tentang tentang customer kita seperti apa. Itu salah satu kegunaan datanya. Lalu ada tim data scientist. Tim data scientist itu ngomongin tentang advanced analytics, ngomongin tentang prediction, ngomongin tentang chatbot, ngomongin tentang NLP, natural language processing. Terus habis itu juga tim data scientist kita tuh di sana ada yang namanya machine learning engineer. Dari model-model yang dibikin sama tim data scientist, machine learning engineer ini adalah orang yang mencoba untuk masukkan itu ke production supaya bisa di-attest dengan web atau apps-nya tiket.com. Gitu. Kebayangkah? Ada yang mau, oh nanti bertanya di belakang ya. Oke. Itu perbedaannya antara data engineer, business intelligence, dan data scientist. Oke. Nah, kenapa sih data itu penting bagi kita? Ada yang tahu nggak kenapa data itu penting?
Ada yang bisa jawab mungkin? Kenapa data itu penting? Oke, sepertinya ada delay antara saya ngomong sama di YouTube. Oke, saya tunggu jawabannya. Kalau menurut kalian, data itu penting karena apa? Oh, bisa dijual. Oke, increase revenue. Terus, oke, dengan adanya data kita bisa menentukan apa yang mau dilakukan. Ah, pintar-pintar semua loh. Saya suka loh. Kalian aktif sekali jawabnya. Saking banyaknya sampai ini nih nggak kelihatan yang di atas-atasnya. Betul. Yang kalian bilang itu betul semua. Kenapa sih data itu penting? Salah satunya kita harus measure dulu nih. Kondisi bisnis kita di mana? Apa yang kita lakukan sekarang itu impact-nya kemana? Itu ya, ada dua ya. Memeasure kondisi bisnis itu ada di mana? Contohnya, kita bikin analisis tentang penjualan per kota, penjualan per customer segment, penjualan per tahun. Kita terus ngomongin tentang sales forecast. Oke. Berdasarkan pattern yang ada kemarin, kita forecast itu targetnya tahun depan berapa? Setelah kita bisa measure, lalu kita bisa improve bisnisnya. Terus habis itu yang kedua adalah kita ngomongin tentang strategic decision making. Oke, untuk bisa mendapatkan user baru, cost-nya berapa? Untuk bisa mempertahankan user yang lama, cost-nya berapa? Apa yang harus kita lakukan? Selain itu, apa lagi yang bisa kita lihat? Selain itu, kita juga bisa tahu tentang customer kita. Apa yang kita bisa tahu? Customer kita itu behavior-nya seperti apa? Pattern-nya seperti apa? Ketika ada orang yang masuk ke dalam aplikasi atau website kita, apa yang mereka lakukan? Berapa lama mereka butuhkan untuk bisa memutuskan apakah mau beli atau enggak? Terus berapa kali mereka bolak-balik sampai beneran beli? Itu jadi tahu nih pattern-nya. Selain itu kita juga tahu partner kita. Kayak misalnya contohnya hotel. Hotel di daerah A, misalnya ada 10 hotel, kenapa yang bagus jualannya cuma hotel 1? Hotel 2 sampai hotel 10 nggak bagus. Itu kita bisa lakukan pattern analysis juga. Jadi selain tahu our customer, kita juga tahu partner kita seperti apa. Kalau udah tahu terus apa? Kalau udah tahu terus apa? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita udah tahu? Jadi kita bisa ngomongin tentang personalized offer. Kita bisa mengeluarkan produk-produk baru yang memang sesuai dan dibutuhkan sama customer maupun sama partner kita. Dan selain itu, kita juga jadi ketika misalnya kita mau melakukan suatu promo, kita tahu nih, oh, rute mana sih yang disukain sama orang? Ketika rutenya disukain sama orang, harganya yang mana yang mau kita keluarkan? Jadi seperti itu. Nyambung ya ceritanya. Jadi ketika kita tahu pattern-nya seperti apa, terus habis itu kita bisa tahu apa yang mau kita offer untuk customer ataupun untuk partner kita. Kayak misalnya contohnya yang kemarin nih. Kayaknya semua orang di sini tahu Blackpink kan? Ada yang nggak tahu nggak Blackpink itu apa? Ya, di situ ada fotonya. Nah, si Blackpink ini dalam waktu 10 menit itu sold out tiketnya. Tadinya mereka itu cuma, kita cuma planning untuk eventnya satu hari aja. Sold out tiketnya, demand-nya masih tinggi. Akhirnya ketika kita berbicara dengan promotor, mereka bilang, oh ya udah, kita buka untuk hari kedua. Itu. Jadi dengan adanya data, kita bisa tahu orang itu ternyata demand-nya masih banyak loh. Kita buka lah untuk hari kedua. Itu yang kita pelajarin. Sama untuk Westlife. Akhirnya nggak cuma satu hari acaranya. Begitu. Ah, ada yang idola ini ya, Blackpink ya? Saya baru lihat komennya. Itu kenapa data itu penting. Nah, pertanyaan lagi nih. Kalau data itu penting, kalau kalian udah tahu nih, udah tahu apa kegunaan data, challenge-nya apa aja? Ada yang tahu nggak? Challenge-nya apa? Yang menurut kalian itu data itu challenge-nya apa aja sih?
Saya menunggu jawabannya. Ada yang bisa jawab? Challenge-nya data itu apa? Dengan segala macam keputusan yang bisa kita ambil, dengan segala macam, good. Cara menyimpannya. Terus, apalagi challenge-nya? Ada yang tahu nggak? Storage cost, penyimpanan yang aman. Data kotor, privacy. Ya, betul sekali. Ini satu. Datanya tuh banyak banget. Jadi kalau mungkin ada beberapa orang yang back-end engineer, kalian akan mikir, oh ya datanya taruh aja di dalam database, kita ambil. Nggak cuma dari situ. Karena ketika kita sudah mempelajari tentang behavior customer kita, source datanya itu dari tracking yang kita pasang di aplikasi. Tracking yang masuk ke Google Analytics, terus habis itu kita harus pelajarin datanya Google Analytics, dan itu amount-nya gede banget. Terus habis itu ada yang source-nya dari database, ada yang source-nya dari API, ada yang source-nya dari CSV, ada yang source-nya dari Google Sheet, banyak banget. Dan dari database nggak cuma satu kan, bisa dari MongoDB, dari MariaDB, dari MySQL, dari Postgres, banyak banget variasinya. Selain variasinya banyak, betul, size-nya, ukurannya. Bayangin itu tadi, ketika kita ngomongin tentang data tracking di aplikasi, setiap satu klik, setiap satu scroll, data itu disimpan. Jadi kan bisa bayangin tuh, datanya banyak banget. Ini belum lagi kita ngomongin tentang data social media yang isinya teks. Belum lagi kita ngomongin ini, telepon. Ketika kalian telepon ke customer service kan ada ini nih pemberitaan, kalau pembicaraan ini direkam. Kita ngomongin data voice. Jadi banyak banget nih, udah variasinya banyak, size-nya nggak sedikit, size-nya nggak kecil. Dan benar, ketika bisnis itu berkembangnya cepat, data yang tadinya cuman, kalau bayangin gini, kolomnya cuman 10, tiba-tiba harus jadi 20. Karena ini, bisnisnya bergerak, ya data yang dihasilkan semakin banyak, perubahan itu sering sekali terjadi. Dan ini yang banyak orang bilang, betul, kalian tuh dijawab tuh, data quality, datanya seberapa kotor. Ketika datanya disimpan dalam JSON, JSON-nya tuh seberapa kompleks. Karena point of view-nya beda nih. Point of view dari seorang back-end engineer yang menyimpan data, yang membuat data, sama tim data yang mengkonsum data. Ingat ya, mungkin ada beberapa orang yang nggak aware kalau tim data itu kita nggak membuat data loh. Tim data itu kita mengkonsum data yang dibuat di tempat lain. Dari situ baru kita menghasilkan insight, baru kita menghasilkan data produk. Nah, itu ketika data quality-nya tidak bagus, kita akhirnya menghabiskan waktu untuk membersihkan datanya, supaya datanya rapi, supaya jadi satu integrated data source. Selain itu, ini, wah, udah banyak source-nya, size-nya gede, suka berubah, salah satu challenge-nya adalah gimana caranya kita bisa monitor. Gimana caranya ketika ada perubahan, itu bisa otomatis berubah. Ketika ada yang anomali, bisa ada automatic alert. Nah, itu juga salah satu challenge-nya. Oke. Kalian ini deh. Thank you loh, udah sangat-sangat ini responsif, udah jawab pertanyaan. Untuk bisa menjawab challenge itu, akhirnya kita keluarin banyak hal yang kita pakai. Kita ngomongin tentang data infrastructure, kita ngomongin tentang gimana caranya data itu ada, terus kita bisa ambil, kita masukin ke dalam satu tempat. Kita ngomongin tentang ingestion. Terus setelah datanya ada di satu tempat, gimana caranya kita bisa pakai data itu? Kita ngomongin tentang analytics-nya seperti apa. Untuk di tiket.com, ini adalah teknologi landscape yang kita pakai. Jadi kalau kalian lihat di situ, lumayan banyak yang Google Cloud Platform, karena memang dari tim data sendiri, kita 100% datanya ada di Google Cloud Platform. Jadi apapun yang kalian lihat di sini, secara, kalau bisa dibilang secara server, servernya ada di Google Cloud Platform. Terus habis itu ada juga beberapa service yang memang manage, kayak misalnya BigQuery. Itu sesuatu yang kita tinggal pakai aja, kita nggak perlu install, nggak perlu apapun. Dan untuk kayak monitoring dan alerting pun, bahkan kita konekin dengan sosial media, kita konekin dengan Telegram, terus kita juga konekin dengan Slack. Jadi biar ketika ada data yang kayak saya
ada data lag, datanya itu nggak update lah, kita bisa tahu duluan. Terus habis itu ketika datanya ada error, itu di Slack akan tung-tung-tung-tung-tung, muncul tuh alertnya semua. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang di depan, untuk hari ini, kita ngomongin tentang detailnya data warehouse. Ada yang tahu nggak data warehouse itu apa? Ayo, saya menunggu lagi nih. Ada yang tahu nggak data warehouse itu apa? Ada yang tahu atau nggak tahu data warehouse itu apa? Gudang. Iya, data warehouse itu gudang data. Nah, ingat nggak tadi? Salah satu challenge yang pertama apa? Datanya di banyak tempat. Betul? Datanya ada yang di database, datanya ada yang di API, di third party, datanya ada yang di Excel file, CSV. Nah, datanya itu perlu kita integrated, ditaruh di satu tempat. Jadi dari semua data, kalau kalian lihat nih, lihat yang sebelah kiri ya. Nah, itu kan ada data yang diproduce sama aplikasi kita. Ada data yang kita dapetin dari external, dari partner nih, mostly dari marketing partner kita. Datanya itu kita masukin ke dalam satu tempat yang udah dibersihin, data quality-nya udah dijamin, datanya pasti benar, udah rapih lah, enak ngelihatnya. Itu kita namakan data warehouse. Jadi ketika tim yang lain mau pakai datanya, pakainya yang satu ini, bukan yang di banyak tempat tadi. Gitu. Kebayang? Ya, kenapa? Kenapa penting? Bayangin dong, coba mungkin kalau tim business intelligence lah, ketika diminta sama director of sales, diminta, bikinin dong, gue pengen lihat analisa salesnya yang terjadi di bulan lalu, kenapa turun ya? Bayangin dong, kalau nggak ada data warehouse ini, mereka harus mengakses dari banyak tempat, ya kan? Coba bayangin, data sales-nya ada di Postgres, terus abis itu master data partner-nya ada di MongoDB. Kan mereka harus mengakses ke Postgres, mengakses ke MongoDB, terus abis itu gimana caranya? Masa datanya dikeluarin terus masukin Excel? Ya bisa juga sih, tapi kan jadinya nggak efektif. Makanya akhirnya kita putuskan untuk bikin data warehouse. Jadi dari point of view yang menggunakan data, kalau di tim data itu tim BI dan tim data scientist, mereka aksesnya ke data warehouse ini. Gitu. Oke. Okay. Oh iya, betul sekali, memang pusing kalau udah ngomongin tentang data quality. Belum lagi nanti bahas data security kan. Ya, ini secara high level, ini adalah data warehouse arsitekturnya kita. Saya masuk lebih detail ya. Nanti race aja kalau terlalu cepat atau terlalu apa. Nih, gimana caranya masukin data dari banyak tempat tadi? Ada dua hal. Pertama, datanya itu bisa benar-benar real time. Jadi, contohnya apa sih data yang real time? Search. Ketika ada customer yang melakukan search di aplikasi atau di website, data itu langsung masuk di streaming, data itu langsung masuk ke data warehouse kita. Kita langsung stream. Itu contoh data yang streaming, data yang benar-benar real time, ketika ada sesuatu terjadi di aplikasi, kita langsung lihat datanya. Untuk streamingnya gimana? Banyak ada di situ kalau kalian lihat. Jadi dari source datanya, dimasukin ke PubSub, dari PubSub kita consume pakai Cloud Data Flow. Itu beberapa teknologi Google Cloud yang memang kita pakai untuk men-streamingkan data. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ngomongin tentang batch loading. Ya, batch loading itu apa sih? Jadi tadi kalau streaming kan ketika ada satu action, datanya langsung masuk ya, langsung kelihatan.
kalau batch loading itu biasanya kayak ada waktu, kayak misalnya apakah setiap 15 menit, setiap 30 menit, setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Oke, itu contohnya. Terus apa nih contohnya data yang kita batch? Contohnya data penjualan. Kenapa data penjualannya itu di batch? Kenapa nggak streaming? Bisa juga. Tergantung lagi kebutuhannya apa. Kalau data streaming itu biasanya adalah keputusan yang memang kayak perlu dilakukan pada saat itu. Contohnya, pada saat kita promo gede-gedean, kita namanya kan promo gede kita OTW ya. Pada saat OTW, itu tuh semua orang pengen monitor real time. Pengen monitor sebenarnya pada saat detik ini berapa orang udah beli. Pada saat detik ini berapa banyak revenue yang sudah kita dapetin. Pada saat detik ini berapa banyak error yang terjadi di server. Itu kan maunya lihatnya real time kan. Kenapa? Karena kan lagi terjadi nih promo gede-gedean. Ketika nggak real time nanti kita ketinggalan dong kalau ada sesuatu yang terjadi. Itu salah satu contohnya. Kalau kenapa dibedain? Karena tergantung keperluan. Balik lagi, ketika sesuatu itu real time, secara investment cost-nya pasti akan jauh lebih mahal daripada yang batch loading. Nah, ketika batch loading, mungkin tadi ada yang sebut ETL ya. Betul, kalau kita pakainya ELT, kita ekstrak datanya dari semua source-nya, lalu kita transform, kita bersihkan, kita rapikan, baru kita masukkan ke dalam data warehouse. Ingat ya, data warehouse itu adalah data yang sudah rapi, sudah diintegrasikan menjadi satu supaya bisa langsung digunakan sama tim yang lain. Oke, nah ini detailnya nih. Jadi kalau kalian tadi lihat ya, kalau lihat di sini tadi kita udah ngomongin tentang data ingestion. Sekarang kita masuk ke step yang selanjutnya ngomongin tentang layer yang ini. Nah, terus diapain nih datanya? Setelah kita bisa ngambil datanya, datanya mau disimpannya di mana? Kita ngomongin itu selanjutnya. Ingestion ngomongin tentang data flow. Kalau yang ini kita ngomongin tentang penyimpanannya. Penyimpanannya yang pertama, kita dump datanya semuanya ke dalam, kita sebutnya namanya data lake. Jadi kalau kalian bisa lihat, coba saya klik, kayak gini. Jadi kalau kalian bisa lihat, yang source-nya dari MySQL, source-nya dari Postgres, source-nya dari Mongo, itu semuanya kita dump, kita masukin ke dalam data lake. Bayangin aja, data lake itu simpelnya gini. Satu folder yang ada file-nya di dalamnya. Satu table, satu hari satu file. Bayangin gitu, itu data lake. Ada juga yang source-nya dari, dari Excel atau dari CSV. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang database-nya belum ready. Ada beberapa yang kayak integrasinya belum jadi, makanya datanya belum ada di database. Terus ada juga karena kita pakai Google Suite, jadi banyak orang di kantor itu mereka pakainya Google Sheet. Malah bikin manual data masukin Google Sheet, bikin manual data masukin Google Sheet. Sama sih ceritanya sama yang tadi Excel atau CSV. Karena belum ada sistem yang bisa mengcapture, jadi mereka masukkan manual data. Nah, bedanya kalau di Google Sheet, secara data, dia itu tidak tersimpan di dalam folder itu tadi. Dia tidak tersimpan di dalam data lake itu tadi. Ini salah satu capability-nya si Google BigQuery. Nanti kita masuk sana ya. Jadi bayangin, satu folder, ada file dari MySQL, ada file dari Postgre, ada file dari Mongo, ada file dari CSV. Terus habis itu, untuk yang source-nya dari Google Sheet, itu nggak ada di dalam folder itu. Jadi kayak kalau di sini istilahnya namanya federated data source. Datanya tetap di Google Sheet, cuman bayangin ada satu UI untuk mengakses data. Kayak gitu. Itu bedanya. Oke. Okay. Nah, setelah datanya ada di dalam situ, terus diapain? Tadi, datanya kita consume. Kenapa sih harus masuk di data lake dulu, baru masukin ke data warehouse? Kenapa nggak dari MySQL-nya langsung diproses? Bisa, tapi impact-nya apa? Kalau kita terus-terusan, bayangin ya, kita setiap 5 menit ngambil data dari MySQL, setiap 5 menit ngambil data dari Mongo, impact-nya apa? Kalian tahu nggak impact-nya apa?
Betul. Luar biasa. Saya suka deh. Betul. Impact-nya berat. Jadi kita mengganggu si database itu yang padahal digunakan untuk aplikasi kita, digunakan untuk website kita. Ya, akhirnya kita dump semuanya ke dalam data lake. Dari data lake ini lalu baru kita bersihkan, kita rapikan, kita standartin supaya nanti di data warehouse itu rapi. Supaya di data warehouse itu udah gak mikirin. Pokoknya, oh, udah jadi, udah siap dipakai. Gitu. Oke, kebayang? Nah, ini ada beberapa cara untuk mengoptimize. Cara untuk mengoptimize si data warehouse-nya kita. Data warehouse kita itu namanya Google BigQuery. Ini kalau kalian bayangin, ini sama aja kayak MySQL, tapi yang kayak bisa memproses 1-2 tera cuma dalam 1-2 menit. Nah, itu Google BigQuery. Nah, jadi di Google BigQuery ada beberapa optimization approach yang kita lakukan. Yang pertama, table-nya itu kita partisi. Kalau di istilahnya RDBMS atau di istilahnya database yang normal itu kayak, oh, primary key-nya apa sih? Bedanya apa antara primary key yang ada di MySQL sama di Google BigQuery? Kalau di Google BigQuery kan tadi tuh penyimpanannya Google BigQuery itu sebenarnya di belakangnya adalah file base. Jadi kalian bayangin, di dalam satu table itu equal dengan satu folder. Di dalam satu folder itu, filenya itu bisa dibagi-bagi berdasarkan partisinya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, ada contohnya kan yang merah, terus habis itu yang kedua sama yang ketiga ya. Nah itu dia dibagi menjadi beberapa folder yang terpisah. Beberapa file yang terpisah. Jadi di dalam satu folder ada banyak file. Pemisahan file itu tergantung partisinya by apa. Oke? Itu namanya partitioning kalau di BigQuery. Terus kita masuk, ternyata pakai partisi itu masih belum optimis. Optimis itu apa artinya? Kita mau bikin lebih cepat lagi. Pada saat orang akses itu lebih cepat. Lalu setelah kita partisi, ada lagi nih istilah yang lain. Kita bayangin ya, tadi kan folder dalam satu table equal dengan satu folder. Di dalam folder itu ada banyak file. Filenya itu dibagi berdasarkan misalnya tanggal. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Di dalam tanggal 1 biasanya kan bisa banyak nih. Bisa banyak, misalnya kalau di sini contohnya teksnya. Dalam satu tanggal banyak tag. Jadi satu folder, banyak file berdasarkan tanggal. File yang berdasarkan tanggal itu diurutkan berdasarkan kolom teks. Gitu. Kebayang nggak? Itu istilahnya kalau di BigQuery, partitioning, dan clustering. Jadi kita pecah-pecah filenya, satu table dipecah-pecah jadi beberapa file, di dalam satu file diurutkan berdasarkan kolom yang kita mau urutin. Gitu. Itu salah satu optimize yang kita coba lakukan. Karena itu bisa impact ke cara kita mengakses table, bisa impact ke, oh ya, Google BigQuery itu kan manage. Jadi nggak ada servernya nih, kita nggak maintain servernya. Itu managed by Google. Jadi you pay as you go. Maksudnya apa? Kalau kalian semakin banyak data yang diproses, semakin mahal biayanya. Makanya banyak optimization yang kita lakukan. Dan which is ini sebenarnya juga features-nya dari Google BigQuery. Oke. Nah, dengan kondisi per hari ini, kita udah punya banyak hampir berapa ya itu tadi? Ya, kita punya banyak hundreds of terabyte yang kita masukin ke dalam data lake. Karena itu tadi, di data lake kita cuma taruh file. Lalu kita bersihin. Jadi yang misalnya nih, kita bisa punya kayak 1000 tera di data lake, sebenarnya masuk ke data warehouse karena udah dibersihin, dirapiin, akhirnya cuma tinggal 900. Kan lumayan tuh perbedaan data size-nya. Gitu. Kalian tadi sadar nggak? Nih, di bagian bawah sini, itu selalu ada tulisan Mercury. Ya,
kalau di bawah sini ada tulisan Merkuri. Nah, tulisan Merkuri itu apa sih? Kan tadi kita udah ngomongin ya, kita udah punya, balik lagi, coba saya balik sebentar. Oke. Kalian lihat yang bagian atas, kita udah ngomongin tentang data source, kita ngomongin data ingestion, kita ngomongin tentang data warehouse, terus datanya selanjutnya dipakai untuk apa? Itu tadi, dipakai untuk bikin report, dipakai untuk machine learning, dipakai untuk marketing juga, kita ada feeding data ke marketing, itu usage datanya ya, salah satu contohnya. Nah, kalau kalian lihat di bagian paling bawah, itu ada Merkuri. Apa sih Merkuri itu? Nah, kalau dari sisi kita, langsung ke sini aja. Oke. Nah, dari sisi kita, internally, kita mau bikin satu tools yang tadi kan ada yang sebut ini, data governance. Jadi, di tools ini adalah internal tools yang dibikin sama tim data. Jadi, kayak di dalam satu tools itu, kita bisa ngelihat tentang data definition itu apa sih? Jadi, kayak misalnya, ketika tadi kita ngomongin revenue. Revenue itu apa artinya? Dan definisi revenue ini harus dipegang sama. Jadi kayak misalnya gini, satu company ketika ngomongin revenue, definisinya sama. Makanya kita punya data dictionary. Terus habis itu kita juga dari sisi tim data engineer, ketika mereka bikin satu table, misalnya ini tadi ya, table order. Table order ini kan bisa dipakai berkali-kali sama banyak orang kan? Nah, mereka harus tahu nih impact-nya. Table order ini dipakai di mana aja. Itu kita sebutnya data lineage. Untuk ketika ada sesuatu masalah di table order, impact-nya kemana aja langsung ketahuan otomatis. Terus habis itu kalau dari sisi tim data engineer, mereka malas. Jadi mereka bikinin automation. Aduh, kalau tim BI mau butuh data warehouse, udah tinggal klik-klik aja di sini, nanti job untuk populate data warehouse-nya langsung kebuat. Kayak gitu. Kayak gitu, makanya kita banyak melakukan data automation. Makanya tim data engineer itu banyak melakukan data automation supaya yang ketika orang lain mau butuh datanya itu bisa cepat prosesnya. Itu sih, itu yang kita develop sendiri pakai Merkuri. Ah, Merkuri apa sih? Kayaknya ini kalian lebih banyak nyambungnya nih. Ya kan? Kalau tapi saya nggak akan bahas in detail ya teknologi stack-nya Merkuri. Jadi di Merkuri kita pakai, kalau kalian bisa lihat penyimpanan data Merkuri, aplikasi database Merkuri itu kita taruh di Postgres. Terus habis itu di Merkuri kita juga udah pakai Docker dan habis itu ada beberapa API-nya. Jadi kayak bayangin gini, Merkuri itu adalah portal atau website yang dipakai sama internalnya tim data. Dan bisa juga dipakai sama orang lain untuk misalnya tadi ngelihat data dictionary. Bayangin ada orang baru masuk ke dalam company terus dia nanya, oke, definisi revenue di company itu apa sih? Gitu. Atau ketika ngomongin tentang user, definisi user itu apa sih? Definisi customer itu apa sih? Semua orang bisa login ke sana dan bisa cari definisinya. Itu salah satu tujuan atau kegunaan dari Merkuri. Nah, kalau kita ngomongin tentang data engineer, apa sih skill yang dibutuhin sama data engineer? Ya, tadi, data engineer itu ngomongin tentang big data, ngomongin tentang data automation, ngomongin tentang bangun internal internal data tools. Nah, ini sih skill yang dibutuhkan untuk tim data engineer. Karena mostly yang dari tadi saya jelasin itu adalah pekerjaannya tim data engineer semua nih. Data engineer yang mengintegrate datanya, data engineer yang membersihkan datanya supaya ready bisa dipakai sama tim yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Patrick, gimana? Sudah masuk tanya jawab ya, Mbak? Ya, sudah masuk tanya jawab. Kayaknya ada masih delay. Okay. Ya, jadi teman-teman yang mau bertanya langsung aja ke live chatnya pakai hashtag Asia. Jadi biar gampang nyarinya karena lumayan banyak nih scrollnya nih ke atas.
Ini kayaknya udah ada kasetnya. Oh, iya. Ini sih kedua saya. Jadi pada saat itu saya ngeliatin komennya apa gitu kan. Iya, coba lihat kalau dari atas. Kalau dari Bobby Samuel, contoh actual data real time itu seperti apa? Contoh actual data real time tadi udah kejawab belum ya, Bobby? Kayak misalnya contohnya ya bisa ini data sih sebenarnya real time, kayak misalnya tadi customer behavior ketika ada orang yang ngeklik, kita bisa langsung tahu nih orang ini buka apa atau dia ngeklik apa. Atau ketika ada orang yang melakukan search di aplikasi kita, kita bisa langsung tahu nih yang dia search itu apa sih sebenarnya. Gitu. Itu salah satu contohnya. Atau kita bisa juga kalau ngomongin tentang data real time, bisa juga data penjualan. Tapi jarang sekali data penjualan digunakan untuk analisis yang butuh real time. Yang butuh decision pada saat itu juga. Gitu. Okay. Menjawab terus nggak? Dari Nurana. Streaming data bisa pakai teknologi NoSQL atau enggak? Streaming data bisa pakai teknologi MySQL atau enggak? Oke. Okay. NoSQL. Kenapa? Oh, NoSQL. Iya. NoSQL itu kan tempat penyimpanan datanya ya. Kalau kita ngomongin tentang streaming data, biasanya akan butuh tools yang lain untuk bisa mengekstrak datanya dari tempat penyimpanan itu. Jadi ya itu tetap aja kan butuh additional tools sih. Jadi kalau kayak misalnya contohnya kalau kalian pernah dengar Debezium itu untuk MySQL, itu bisa dipakai juga untuk ketika ada perubahan, ada data baru yang masuk ke dalam MySQL-nya, si Debezium itu bisa mengekstrak datanya real time. Gitu. Kalau yang NoSQL saya belum pernah pakai, apakah memang benar-benar ada satu feature yang seperti itu bisa langsung real time? Oke. Dari Vina, ETL yang dipakai tiket apa ya? ETL yang dipakai tiket apa? Coba kayaknya tadi saya lewat. Kalau balik lagi ke sini Vina, di sini ada dua kan tadi kita lakukan ya, real time yang streaming sama yang batch loading. ETL-nya kita bisa pakai namanya Apache NiFi. Jadi di Apache NiFi itu lumayan cukup, ini untuk yang batch ya, untuk batch loading kita pakai Apache NiFi untuk orchestration tool-nya. Jadi di sana kita bisa configure source datanya itu di mana, terus habis itu target datanya di mana, terus habis itu kita juga bikinin konektor ke BigQuery. Jadi enaknya si Apache NiFi ini open source ya. Enaknya si Apache NiFi ini kita bisa coding sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa. Nah, tapi di sana tinggal ada UI-nya juga, ada UI-nya yang kayak tinggal pilih source datanya mau dari mana, tinggal kita ketik aja nama table-nya apa, nama database-nya apa, connection ke database-nya apa. Terus habis itu transformation apa yang mau kita lakukan bisa kita pilih, terus kita bisa pilih target table-nya ada di mana. Itu untuk yang batch. Tapi kalau untuk yang streaming kita pakai native-nya si Google Cloud sih. Kita pakai Cloud PubSub sama atau Kafka sama Dataflow. Nah, itu langsung direct ke BigQuery. Itu. Oke. Ada putus-putus. Pertanyaannya ini ya. Ini dari Saiful Rohman. Data quality. Ini ya, data quality apakah termasuk pekerjaan data engineer? Kalau sekarang tim data engineer-nya itu yang execute. Jadi kita punya tim khusus yang namanya data governance. Jadi tim data governance ini fungsinya untuk apa?
Satu, untuk mengecek apakah ada isu di data. Isu di data itu apa sih? Jadi misalnya kalau ada datanya di transaksi, harusnya di masterin juga ada dong. Nah itu dia ngecekin itu. Datanya duplikat atau enggak? Datanya kotor atau enggak? Ketika kita ngomongin tentang data, siapa sih yang boleh akses data? Data apa boleh diakses sama siapa? Itu kerjanya tim data governance. Nah, tim data governance bekerja bareng sama tim data engineer untuk melakukan pembersihan data. Jadi mereka berdua kerjanya. Jadi nggak sendiri data engineer yang kerjain. Kayak gitu. Oke, kalau ada dari Tara ini nanya best practice dalam mendesain data warehouse dan data mart tuh kayak gimana? Paling penting, pertama, jangan bikin data warehouse dengan scope yang super gede. Bikinlah data warehouse dengan scope yang kecil dulu. Karena pernah saya mengerjakan satu proyek, bikin data warehouse, 6 tahun baru selesai proyeknya. Selamat sekali. Semua maunya ada di data warehouse yang pokoknya data warehouse-nya harus bisa menjawab sama pertanyaan. Jangan, nggak akan pernah jadi. Karena akan jadi terlalu kompleks, terlalu panjang. Jadi bikin, kalau yang kita lakukan, kita pecahkan beberapa fase. Jadi pertanyaan pertama, apa yang paling penting? Yang misalnya direktur mau jawab, atau yang direktur mau tahu insight apa yang direktur mau lihat dari data. Jadi kita lihat nih, oh ternyata yang paling penting sekarang mau dilihat di company adalah kita mau lihat kondisi penjualan kita seperti apa. Nah berarti kita bikin spesifik si data warehouse itu untuk semua data yang berhubungan dengan penjualan. Lalu ketika itu sudah bisa menjawab pertanyaan direkturnya tadi, baru kita ngomongin tentang, oh kayaknya data penjualan udah ada nih. Terus kita pengen ngomongin tuh penjualan ini ada komplainnya enggak? Baru kita masuk ke fase 2, tambahin data komplain. Nanti, oh komplainnya ini ada penjualan, finance accountingnya gimana? Baru kita ngomongin data finance. Jadi kayak gitu. Jangan pernah mulai implementasi data warehouse secara big bang. Mulai dengan Bertahap lainnya. Bertahap, betul. Dan selalu desain untuk keperluan bisnis. Ingat ya, apapun yang dibuat sama kita, kalau nggak ada gunanya bagi tim bisnis, nggak ada gunanya bagi orang lain, itu in the end nggak ada yang mau pakai. Itu sih. Oke, dari final gini, apakah time consume di BigQuery beda dengan di DB server? Contohnya MySQL lebih cepat atau gimana? Time consume itu maksudnya pada saat kita akses datanya apakah lebih cepat atau enggak ya? Kalau pertanyaannya itu, kalau berdasarkan benchmark yang kita lakukan, selalu lebih cepat. Selalu lebih cepat, makanya itu kayak saya pernah select data 2 tera, 2 menit keluar. Kalau MySQL bisa nggak tuh 2 tera dalam 2 menit keluar? Itu sih. Oke, dari Saipur Roman, apa tools data automation yang digunakan? Sama, jawabannya tadi sama pertanyaannya Vina yang pertama kalau nggak salah. Yang ETL. Mikal dari Rivaldi, kenapa pilih GCP sebagai cloud provider untuk data arsitekturnya? Pada saat tim data pertama kali terbentuk, kayak kita cuma 5 orang. Ketika kita cuma 5 orang, berarti kita sebagi-bagi kan. Tadi kan ada 3 role. Ada yang data engineer, ada yang business intelligence, ada yang data scientist. Nah, ini kita bagi-bagi dan kita butuh teknologi yang tim itu bisa lebih cepat belajarnya. Salah satu teknologi yang cukup user-friendly penggunaannya adalah GCP. Dan itu tadi, karena data yang mau di-consume itu banyak, kita nggak bisa pilih tools yang cukup lemot penggunaannya. Akhirnya, setelah kita lihat sana-sini, oh yaudahlah kita pakai GCP aja. Karena satu, user-friendly, dan yang kedua, so far dari sisi performance nggak pernah mengecewakan. Dan kita nggak perlu maintain server. Kalau kayak misalnya contohnya tadi kan, kita punya apa data warehouse, data mart kita itu ada di BigQuery. Dan kita nggak perlu maintain server, kita nggak install sama sekali. Kita tinggal pakai. Tinggal kita enable, kita pakai. Itu. Itu alasannya.
Oke, okay, dari Gabriela, bagaimana cara tercepat shifting mindset dari backend engineer ke data engineer? Cara tercepat adalah sadarin kalau apapun data yang disiapin sama backend engineer ini bisa dipakai loh. Mindsetnya itu. Karena kalau dari ini nih, pengalaman nih, kadang-kadang kan ketika kita mau konsum datanya, udah satu JSON ya, JSON-nya nested-nya 10 kali. Bayangin dong ketika nested-nya udah 10 kali, gimana caranya kita, jadi bayangin, kalau nested 10 kali itu artinya apa? Satu row, di dalamnya ada row kedua anaknya, ada anaknya lagi, anak-anaknya lagi, jadi dalam banget gitu loh. Bagi yang mau pakai, kan nggak bisa kayak gitu kan, bagi yang mau pakai tuh harus rapi datanya. Rapi itu apa artinya? Bayangin aja bentuknya table, gampang diaksesnya. Nah berarti kan kita harus ekstrak datanya. Harus kita ekstrak, harus kita transform supaya bentuknya table bisa dipakai. Nah, itu mindsetnya ketika kita ngomong sama backend engineer, oh ya tapi ini cara gue paling cepat untuk nyimpen data. Iya, tapi datanya mau dipakai sama orang lain. Datanya mau kita bikinin report untuk BOD. Kalau begini kita bisa transformnya lama banget. Nah, itu sih perlu nyadarin kalau apapun yang dibikinin datanya, apapun data yang dihasilkan sama backend engineer, itu bisa dipakai. Dan paling dekatnya sama data engineer. Karena menurut saya, berdasarkan skill, sebenarnya udah mirip. Mindsetnya yang perlu diubah, data itu mau dipakai. Bukan cuma di gitu. Ketika dipakai, ada sesuatu pertanyaan yang bisa kita jawab dengan data. Itu sih. Setuju. Nah ini ada pertanyaan yang banyak ditanyain juga di chat, apa bedanya data engineer, data analis, sama data scientist? Ini kita balik ke sebentar. Sini. Kalau mungkin banyak orang yang tadi kayaknya saya sempat lihat satu pertanyaan, oh kalau gitu kerjaan data engineer sama data scientist beda, sama. Pekerjaan data engineer dan data scientist sama. Kenapa? Karena mungkin kalian refer ke ini ya, membersihkan data. Kalau di kantor, kalau di tiket.com, kita coba untuk memisahkan. Jadi itu tadi ya. Data engineer, fungsi pertamanya adalah ngomongin tentang membuat data menjadi satu tempat, di satu tempat. Data yang banyak, banyak variasinya, banyak ragamnya, banyak lokasinya, diambil, dirapikan, ditaruh di dalam satu tempat. Ketika sudah di dalam satu tempat, data itu sudah bersih. Bisa dipakai sama data scientist, bisa dipakai sama business intelligence. Business intelligence fungsinya apa? Atau di tempat lain namanya data analis atau business analis. Itu fungsinya apa? Untuk kayak misalnya yang paling gampang lah, si direktur sales-nya itu bilang, pengen tahu dong kenapa kemarin penjualan Sriwijaya tiba-tiba turun ya. Mereka melakukan analisa data. Oh, kenapa ya penjualan Sriwijaya turun? Oh, ternyata bisa aja mungkin salah satunya, oh kemarin Sriwijaya-nya sempat mati API-nya. Itu dilakukan sama data analis. Atau kayak, oh iya Sriwijaya itu lagi sepi karena ternyata Lion Air lagi promo. Itu analisis yang dilakukan sama tim business intelligence. Terus ketika itu sudah dianalisis, terus selanjutnya apa? Tim data scientist itu melakukan prediksi. Oh ya, kita bisa mempredik sebulan lagi berdasarkan pattern-nya Sriwijaya bisa aja turun. Kenapa? Karena biasanya di bulan depan itu Citilink dan Lion Air melakukan promosi bersamaan. Jadi kalau kita bedakan, data engineer mengkonsolidate datanya ditaruh di dalam satu tempat supaya bisa dipakai sama business intelligence dan data scientist. Business intelligence kita ngomongin tentang data visualization, reporting, BI tools, ngomongin tentang data analysis. Kalau data scientist ngomongin tentang machine learning, AI, bedanya itu. Semoga menjawab. Oke, ada dari Dimas, tadi disebutkan data cleansing. Boleh jelasin detailnya karena biasanya untuk bersihin data perlu apply some rule. Siapa yang responsible untuk define cleansing rule-nya? Yeah. Itu ada di E, di F, atau di E? Yeah. Jadi kalau kalian, slide-nya masih sama nih. Di situ, di part-nya business intelligence ada data governance. Data governance itu salah satu tugasnya adalah satu,
untuk memastikan kalau datanya itu bersih. Apa sih definisi data bersih? Kayak misalnya gini, nggak ada duplikasi. Kolom-kolom yang menjadi key harusnya nggak boleh nul, gitu kan? Ketika datanya ada di parent-nya, harus ada di anaknya. Kalau istilahnya di database namanya referential integrity-nya tercover. Nggak ada referential integrity issue. Nah, ini nih mereka harus mempelajari datanya. Jadi yang dilakukan sama tim data governance, mereka pelajari nih proses flow-nya itu seperti apa. Ketika udah dapat proses flow-nya, mereka tahu, oh ketika ada orang ngeklik search, datanya masuk ke table ini. Ketika orang itu ngeklik button booking, datanya tuh masuk ke collection ini. Kalau di Mongo kan istilahnya collection. Tapi biar gampang mungkin table ya. Ketika orang ngeklik book, itu masuknya ke table ini. Nah, itu mereka harus memastikan nih, oh tadi itu orangnya masukin datanya namanya Maria. Pada saat voucher tiket pesawatnya ke generate, namanya harus tetap Maria. Itu salah satu contoh referential integrity. Jadi untuk measure, kalau memang datanya end-to-end sama, yang kedua datanya itu tidak ada duplikasi, semua kolom-kolom yang penting itu, atau semua kolom key-nya selalu ada isinya, tidak boleh nul, itu adalah tugasnya dari data governance. Salah satu tugasnya dari data governance. Mereka harus ngerti bisnisnya, harus ngerti proses flow-nya, harus ngerti data flow-nya. Ya, kebayang ya? Ngerti bisnisnya, bisnisnya adalah orang mau beli tiket pesawat. Proses flow-nya apa? Buka halaman search. Buka, pilih pesawatnya mau yang mana. Masukin data di booking. Terus habis itu payment. Terus, oh pada saat search, datanya kesimpan di mana? Pada saat booking, datanya kesimpan di mana? Pada saat payment, datanya kesimpan di mana? Dan mereka harus measure nih, oh oke. Define rules-nya, terus habis itu harus kasih tahu sama tim data engineer-nya, kalau table ini, unique key-nya itu berdasarkan ini. Tolong dong, pada saat nanti dimasukin data ke data warehouse, ini jangan sampai duplikat. Kalian bayangin dong, kalau duplikat tiba-tiba sales-nya jadi 1 triliun. Semua orang langsung shock kan. Ternyata padahal datanya duplikat. Nah, itu sih. Gitu. Jadi tim data governance yang pegang rule-nya, dan mereka harus make sure kenapa, dan ini benar-benar harus dijagain supaya pada saat tim yang lain pakai, datanya udah benar. Yang meng-apply-nya secara teknikal dilakukan sama tim data engineer. Automation-nya segala macam itu di tim data engineer. Oke, dari Angga nih, alasan utama menggunakan Livy dibandingkan open source tool lain, misal seperti Airflow. Kita udah pernah pakai Airflow, kita juga berdasarkan pengalaman Airflow itu nggak terlalu user friendly. Ya, masalah tool sih masalah kebiasaan ya, tapi kalau kita karena banyaknya data yang kita proses, kita butuh tool yang cukup scalable. Dan tadi kan, data kita nggak cuma source-nya, nggak cuma dari database, tapi juga dari API. Nah, di Livy ini cukup fleksibel, kita bisa bikinin konektor kemanapun. Kita bisa bikinin konektor kemanapun, ke database apapun, dan itu lebih cukup mudah untuk mengaturnya. Dan dia cukup scalable. Jadi, kita bisa kayak, apa istilahnya, kita cluster si Livy-nya. Jadi, nggak cuma satu single server. Kita udah pernah coba beberapa tools, dan akhirnya ya jatuh cintanya sama yang Livy, sama yang sekarang. Dan lumayan banyak sih customize konektor yang udah kita bikin. Customize proses yang udah kita bikin. Lebih fleksibel aja sih kalau berdasarkan pengalaman kita. Oke. Ini pertanyaan terkait tools lagi nih. Apa untuk storage, mengapa lebih memilih PostgreSQL dibandingkan NoSQL lainnya? Balik lagi, berdasarkan pengalaman kita, tergantung ya, kalau menurut saya sih dua-duanya bisa dipilih. Tapi kalau dari sisi kita, kenapa kita pilihnya Postgres? Karena kita maunya yang cepat. Dan nanti, nanti bisa diganti nggak sama yang lain? Bisa aja, tergantung kebutuhannya. Dan tergantung kayak objektif yang mau dicapai. Jadi nggak ada yang alasan spesifik khusus, oh pokoknya harus ini. Nggak, tergantung kebutuhannya apa. Dan bisa suatu saat nanti diganti kalau kita bisa menemukan yang lebih bagus. Oke, ini
main bagus. Negara, bagaimana kita menganalisa kapan saatnya kita sebagai perusahaan membutuhkan data warehouse? Ketika data source-nya sudah lebih dari 5 dan udah nggak bisa, ya 5 atau 10 lah, udah nggak bisa di-maintain gitu. Kalau data source-nya hanya di satu, misalnya hanya di MongoDB atau di MariaDB, ya nggak perlu data warehouse, ya udah itu aja satu kan. Tapi ketika source kalian udah mulai beragam, apalagi ketika mau ngambil data dari eksternal. Kayak tadi kan kita banyak ngambil data dari partner marketing kita, kayak Google Analytics, Moengage, AdAny, itu banyak banget tuh source datanya. Terus habis itu kita mau combine sama data komplain. Data komplain kan udah masuk ke komplain di sosial media, komplain lewat email, komplain lewat, kalau kita punya komplain lewat WhatsApp. Nah, itu kan datanya harus kita combine. Jadi kita nggak bisa mengambil data dari banyak tempat. Makanya better kita bikin satu data warehouse. Jadi kapan saatnya sebagai perusahaan itu butuh data warehouse? Ketika data source itu udah variasinya udah banyak, ketika data source-nya itu datanya dari berbagai banyak tempat, dan dibutuhkan satu yang rapi, yang bersih, untuk bisa dipakai sama orang lain. Oke, ini dari Edward, what is the best way to start budgeting for cloud data warehouse? Because pay-per-use pricing behavior is different than on-premise solution. Jadi dari hal baru buat inilah perusahaan konvensional. Nah, saya kenal seperti yang tanya. Oke. Bagaimana caranya? Jadi kalau yang tadi nih betul, kalau penggunaannya tidak optimize atau pada saat desain tidak optimize, in the end bisa jauh lebih mahal daripada on-prem. Jadi ada banyak feature-featuresnya, kayak misalnya contohnya BigQuery lah, ada banyak feature-featuresnya BigQuery yang kita pakai untuk mau optimize. Jadi pada saat data itu diakses, kan BigQuery itu bayarnya per query loh. Jadi kalian bayangin nih, ini benar-benar salah satu bedanya antara yang manage data warehouse sama yang kalian install sendiri. Kalau kalian install sendiri kan, install servernya, install database-nya, terus pakai aja kan. Nah, kalau bedanya ini adalah kita nggak install apapun, kita tinggal pakai, tapi sekali query itu kita bayar. Nah, supaya sekali query cost-nya tidak terlalu tinggi, kita lakukan beberapa optimization. Kayak misalnya tadi kita bikinin partition, kita bikinin clustering. Pada saat orang mau select datanya harus pakai itu. Itu bisa kita bisa kita paksakan supaya orang pakai. Kayak gitu sih. Jadi jangan cuman blindly pokoknya pakai aja. Tapi dilihat, dibaca, dipelajarin, oh ternyata banyak caranya untuk mengoptimize supaya cost-nya enggak tiba-tiba meledak, kayak gitu. Oke, ini terkait security nih. Berhubungan dengan security dalam data governance, apa best practice untuk mengamankan data? Apakah GCPM mempunyai fitur standar untuk mendukung hal tersebut? Oke, kalau satu fitur standarnya adalah semua data kita itu mereka encrypt. Jadi bahkan si Google sendiri pun, Google Cloud sendiri pun nggak bisa lihat data kita isinya apa. Itu satu. Terus habis itu kalau kita ngomongin tentang data governance, kita mulai dengan yang paling basic dulu deh. Siapa bisa mengakses data apa? Kita bikinin data security matrix. Jadi situ ada tuh divisi apa bisa mengakses data apa. Divisi apa, levelnya apa, dia bisa mengakses data apa. Itu kita bedakan sampai sana. Terus habis itu kayak misalnya tuh yang kedua, semua data akses itu selalu bisa diaudit. Siapa mengakses apa itu ada audit trailnya. Ini juga salah satu feature native-nya si GCP sih. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang resign, kita bisa tahu nih sebenarnya pada saat dia selama kerja itu dia mengakses data apa aja sih. Atau pada saat ya ketika ada sesuatu yang anomali, kita bisa tahu karena itu ada audit trailnya. Terus habis itu yang kedua adalah yang paling penting, membuat orang itu sadar
data itu kan kalian bisa akses dimanapun. Coba dong dilihat kayak sekelilingnya kalian. Satu, jangan sharing password. Yang kedua, ketika kalian buka data, mengakses data itu dari tempat umum, kalian lihat sekitarnya kalian seperti apa. Jadi kita mengcombine banyak hal. Kita mengcombine antara features yang memang ada di GCP, lalu kita combine dengan data security metrics yang kita define di data governance yang kita bikin pada saat kita apply data governance. Terus habis itu kita juga ngajarin sama semua orang. Setiap presentasi yang kita lakukan ke business user, kita selalu ngajarin mereka, hati-hati loh. Bayangin gini lah, business user kita sales. Sales itu kan pasti mereka nggak pernah di kantor kan. Dia buka data, dia akses data, lihat report, selalu di tempat umum. Nah itu kita ajarin gimana caranya supaya pada saat mereka lihat data itu jangan sampai orang lain lihat. Pada saat mereka masukin password, passwordnya jangan pernah di-sharing sama orang lain. Jadi ada beberapa hal. Secara features, secara policy, secara enforcement. Itu harus tiga, itu harus dikombin. Karena kalau teknologinya sudah mendukung, tapi orang yang nggak mendukung kan sama aja kan. Oke. Dari Ilham, apa rekomendasi tools untuk data yang akan diolah dengan machine learning untuk menghasilkan rekomendasi yang terbaik, yang bisa untuk forecast dan bisa integrate dengan API untuk melakukan action? Oke, ini ada dua tipe orang nih biasanya. Ada tipikal orang yang nggak mau pakai tools, maunya bikin sendiri. Kenapa? Soalnya kalau pakai tools, dia nggak tahu logik di belakangnya apa. Bisa pakai. Dia nggak tahu nih logik di belakangnya apa, pokoknya tinggal pakai. Jadi ada tipikal orang kayak gitu. Ada tipikal orang yang nggak mau pakai tools, maunya bikin sendiri karena dia bisa define logiknya. Ada orang yang, nggak usah, ribet amat, pakai aja yang udah ada. Ada. Nah, kalau di Google Cloud, itu ada beberapa teknologi yang bisa dicek. Coba deh cek AI platform, AI platform. Terus habis itu bisa juga dicek di BigQuery, itu juga bisa ada masukin regression untuk prediction, itu juga ada. Coba dicek aja, di situ nanti ada lengkap penjelasannya. Google Big ML BigQuery, kalau nggak salah, sama Google AI platform. Itu tools yang udah dipakai, dan untuk orang yang non-data scientist yang mungkin bisa dibilang nggak ada background statistik, itu lumayan cukup friendly sih. Oke, karena waktu terbatas, kita pilih dua pertanyaan terakhir ya. Jadi ada dari Adam, bagaimana integrasi dan penyelgaman format data, baik dari penamaan maupun tipe data antar data sources? Okay. That's a very good question. Jadi kalau kalian lihat, ya misalnya di sini lah. Nah, di sini kan kelihatan ya. Jadi dari data lake kita, kayak data warehouse kita itu kita punya standar. Satu, penamaan table itu misalnya harus nama database dan nama table. Jadi misalnya MySQL 1 underscore order, MySQL 2 underscore customer, Mongo 3 car master. Nah, itu. Jadi kita standarin seperti itu supaya pada saat orang lihat, dia tahu, ini datanya adalah dari MySQL yang itu, atau datanya dari MongoDB itu, atau datanya dari API itu. Itu standarisasi nama di data lake kita. Selain itu, kita juga melakukan standarisasi, apa istilahnya, data type. Jadi kalau di data lake kita, ketika ngomongin tentang amount, data type-nya sama. Ketika ngomongin tentang description, data type-nya sama. Ketika ngomongin tentang, apa lagi contohnya? Pokoknya intinya adalah data type-nya itu kita bikinin sama. Kenapa? Karena nanti pada saat kita mengintegrate data, apa sih artinya mengintegrate data? Datanya kita gabungin, kita join. Data 1, data 2, data 3, kita bikinin satu table. Nah, data kita integrate itu semuanya lebih gampang karena semuanya udah sama kan. Kalau nggak bayangin aja, yang misalnya order ID, satu data type-nya string, padahal isinya 1, 2, 3. Order ID 2 di table yang lain, isinya integer, padahal sama-sama isinya 1, 2, 3. Susah kan pada saat nanti kita misalnya mau union datanya atau kita mau join nggak sama. Gitu, jadi kita rapiin dulu. Nah, jadi data warehouse kita tuh udah data type-nya udah rapi, penamaan table-nya standar.
Bedanya di data warehouse, kita penamaan tablenya tidak yang tadi, tidak berdasarkan technical, tapi berdasarkan business need-nya. Misalnya, the table management dashboard, table flight management dashboard. Nah, kayak gitu. Jadi lebih bahasa bisnis. Jadi standarisasinya beda. Ini paling penting sih, karena pada saat nanti development, siapapun data engineer yang lihat, tuh mereka ngerti ini artinya apa. Bayangin kalau nggak ada standar. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih, saya pilih yang mungkin mewakili banyak pertanyaan juga yang nanyain tentang tools nih. Ini pertanyaan general, gimana sih nentuin tools yang cocok pada perusahaan kita? Apa aja kriteria yang harus dipertimbangkan? Oke, bagaimana menentukan tools ingestion yang cocok? Kalau menurut saya tergantung kebutuhan dan tergantung preference, gitu kan? Kalau kita ngomongin tentang ingestion tools, ada banyak. Ada yang bisa open source, ada yang bisa berbayar. Kalau memang kayak tipikal orang yang akan maintain datanya itu adalah tipikal programmer, jangan beli yang berbayar, karena kamu nggak bisa melakukan customisasi. Dan balik lagi, ketika kita mau pilih open source-nya juga harus yang bagus. Jadi jangan yang bagus, kenapa? Karena kan kita mau datanya ini, apa data ingestion tools-nya ini bisa reliable, bisa scalable, gitu loh, nggak cuma sekali load 1 juta mati, nggak mau gitu kan. Nah, jadi gitu. Jadi tergantung nih, tergantung itu menurut saya sih preferensi. Ketika mau sesuatu yang tinggal pakai, tinggal klik, mostly selalu berbayar. Ketika nggak berbayar, pasti dia nggak kuat lah untuk nge-log data banyak. Tapi kalau mau lebih gampang dan banyak bisa di-custom sesuai kebutuhan kita, pakailah open source. Karena kan lebih fleksibel jadinya. Jadi ingat ya, ketika pilih open source, juga pilih open source yang bagus, yang bisa scalable, bisa fleksibel, gitu. Oke, kayaknya cukup ya, meskipun ternyata banyak banget ya yang nanya. Jadi lumayan antusias banget di hari ini, dan termasuk yang paling banyak juga yang join. Thank you banget teman-teman yang udah join, thank you banget Mbak Maria, waktunya udah mau sharing sama kita gitu. Nah, sebelum selesai, terakhir nih, saya mau minta tolong teman-teman buat isi feedback form di sini. Jadi kasih apa ya, suggestion atau apa yang bisa diimprove, apa yang bisa diimprove di next webinar. Jadi kalian bisa masuk ke linknya di bit.ly/gdqwebinar/feedback atau bisa scan langsung di situ. Nah, kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa cari nama saya di LinkedIn. Silakan nanti di message saja. Nah, mungkin saya banyak yang belum terjawab kan. Jadi sayang banget nih, karena banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus semua, tapi keterbatasan waktu juga. Nanti teman-teman bisa cari LinkedIn yang Mbak Maria, bisa nanya di situ ya, Mbak. Atau yang tertarik untuk mendalami tentang data engineer, data scientist, atau apa aja lah terkait. Terima kasih yang sudah bertanya dan sudah aktif sekali menjawab pertanyaan saya. Lumayan seru nih hari ini, lumayan banyak banget. Terakhir yang nonton ada 250-an orang, jadi kalau bisa bayangin nih, di aula ini full ini. Oke. Sudah semua, nanti kita akan share link feedbacknya juga di chat atau di email. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, terima kasih buat Mbak Maria waktunya, semoga bisa bermanfaat ilmunya, bisa bantu teman-teman yang mau mulai karirnya di data, entah itu data scientist, data engineer, atau data analyst, bisa tercerahkan juga gitu. Jadi terima kasih, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Dah. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.